dibebaskan tidak disuruh mengembalikan. Ya, yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah si yang meminjamkan tadi. Apa namanya dari rugi? Uang kalau masjid itu punya siapa? Yang saya tahu punyanya Allah, penggunanya tergantung kepada yang membantu. Itu ada tulisan itu. Kodaksinya khusus untuk orang yang kapot tantang. Boleh. Kodak ini khusus untuk orang miskin. Pakai. Boleh. Ini khusus untuk orang yang dan sebagainya. Tawakal itu karena masih kepada kita haram kita menggunakan. Ada orang datang, Ustaz, ini untuk anak-anak yatim yang kekurangan, jadi tergolong miskin, Ustaz, yang ada di pondok. Terus satu kali ada orang bertamu, tentang sama. Wah, ini termasuk musafir ini. Terus saya kasih, tidak boleh, namanya saya khianat kepada amanah. Haram. Tidak semua dengan itu sambil kok. Cuma jika anak yatim dia kekurangan, jangan jadi bodoh. Anak yatim, nanti ada kekurangan, jadi tidak ada yatim yang sulit. Tidak. Anak yatim kekurangan, banyak yang kekurangan, tapi yang jadi bodoh. Bodoh. Syaratnya ini juga ini, boleh saya berikan. Kalau tidak boleh, dua amanah kok. Ustaz, amplop, punya berapa banyak? Untuk pembangunan masjid Rumpang ya saya panggil apa boleh kadang-kadang Ustaz Dr. Joko kadang-kadang lewat Ustaz Saifuddin teruskan mohon bisa mohon masjid-masjid itu Rumpang Rumpang pada mohon itu masjid Balai Kambang ini dia dari apa kita itu Rumpang ini Pemimpin itu perjalanan kan untuk lupa baru belum tak di CBS baru belum ke baru belum di Subarjo buku di handphone baru belum bersih masa aku pun awal bersih lo usah aku ni mau bersih aku jenis bersih sulit pas mumpung kita kan jual jual dengan kriminal nanti kalau cakap aku perdamaian maknya itu bongkar, belum tahu pun mungkin juga kalau berdoa, anu pun bersih, tapi aku belum tahu pun ada berani so, mungkin nanti siapa tapi belum tahu pun, mohon itu saat ini aku berdoa, si baca yang ini baru berdoa, peringinan non baru berdoa, oh ya kui, bah Google pikun, saking kicerke antara ini ya. Dan jadi kita nyamplok, dianggap peringinan baru kita